Halo Kriket, halo Cici. Halo Karian. Aduh mana ya? Cici lagi cari apa Cici? Cici bingung nyari pensil Cici. Di sini berantakan. Oh iya pasti kalau mejanya berantakan kayak gini bakal susah cari pensil Cici. Ah kakak punya ide supaya Cici lebih mudah cari pensilnya. Hah? Gimana caranya? Kita ubah ini semua jadi tempat pensil dinosaurus. Oh iya? Iya. Ya udah kalau gitu kita bikin bareng-bareng ya. Tapi okay. Kriket yang jelasin ke teman-teman semua. Boleh. Pertama-tama kita cuma membutuhkan alat dan bahan sederhana di sekitar kita. Seperti gunting, helm kertas, spidol, dan kertas warna-warni. Wah, udah ada semua ini. Untuk cara buatnya, pertama-tama kita buat pola kepala dinosaurusnya dulu ya. Kemudian gunting. Jangan lupa digambar mata dan mulutnya. Tidak terlihat seperti dinosaurus, malah kayak ular. Sabar dong Cis. Nih, sekarang kita cari benda berbentuk tabung untuk tempat menaruh pensilnya. Tabung itu apa ya? Tabung itu Cicis adalah balon ruang 3 dimensi yang terbentuk dari 2 lingkaran di atas dan di bawah sama 1 persegi yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Coba ya, mana ya contohnya ya yang bentuknya tabung? Ini. Iya benar ini. Ini bentuknya tabung. Wah, keren Cicis. Nah, sekarang kita satukan deh semuanya dengan menempel tabung-tabung ini menggunakan lem. Biar makin mirip dinosaurus, kita bikin badannya lagi menggunakan piring kertas. Oh gitu. Yang kita potong setengah. Lalu kita warnai deh warnanya hijau deh. Ambil stiker berbentuk lingkaran, lalu tempel di kertasnya. Selanjutnya, kita buat duri-duri dengan kertas berbentuk setengah lingkaran juga. Tinggal kita buat buntutnya. Nah, udah kelihatan kan bentuk dinosaurusnya? Iya juga ya. Dan jadi deh. Wow. Iya, sekarang mejanya udah jauh lebih rapi dan kita punya tempat pensil bentuk dinosaurus. Iya, kayak dinosaurus. Iya, nah ini bukan nih pensil Cicis yang Cicis cari. Oh iya ini. Nah, iya. Karena kita sekarang udah punya tempat pensil, jadi semua alat tulis kita bisa kita taruh di sini dengan rapi. Supaya nanti kalau Cicis cari lebih mudah carinya. Iya, betul. Gimana? Mudah kan bikinnya? Ya. Nah, teman-teman di rumah juga coba buat ya. Jangan lupa kirim foto karya kalian, kemudian tag media sosial domikado_ide. Nanti yang beruntung akan dapat hadiah dari teman-teman Domikado. Wah, asik. Kalau begitu, sampai bertemu lagi di aktivitas berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan keseruan lainnya. Dadah semuanya. Dadah. Dadah.